balik sikit. Buang kali dia tu. Cukup-cukup. Cukup-cukup. Apa yang cukup? Kau gila? Kenapa balik ketawa? Kau dah banyak berubah. Sekarang, kau dah berani. Benar, Melati. Tapi dah tengah kampung mencikan keberanian tempang. Kerajaan tempang, tempang tidak akan lagi bekerja untuk orang lain. Kecuali Melati yang suruh. Jadi, apa yang Melati suruh, engkau akan tunaikan? Tentu saja. Apa-apa saja? Kalau untuk Melati, apa-apa saja. Baiklah. Sekarang, Melati nak tempang mati. Mati? Boleh tak? Kalau Melati suruh tempang mati, tempang tak sanggup. Kau sayangkan nyawa kau, ya? Bukan begitu, Melati. Tempang tak takut mati. Tapi, kalau tempang mati dulu, dia akan jaga Melati. Dari itu, biarlah kita hidup bersama, Melati. Tapi kalau tak adakan Melati mati, tempang rela ikut sama. Mengapa tenung begitu sekali? Adakah tempang menyinggung pasal Melati? Sekarang, semua orang kampung panggil kau Adam ke? Siapa panggil saya Adam? Semua panggil tempang, tempang, tempang. Kenapa kau tidak melarang mereka supaya jangan panggil nama kau tempang? Dah puas, tapi dia panggil tempang, tempang, tempang juga. Sekali lagi aku ingatkan kau. Mulai hari ini, siapa yang panggil nama kau tempang, kau jumpa dia, kau tampar muka dia. Faham tak? Faham, Melati. Besok kita pergi. Minum, minum. Bos, banyak betul Melati dah bentuk setempang dia. Bukan saja dia bentuk. Malahan dia mengajar supaya jangan menghormati orang yang minum dia. Tahu? Ingat tak, bos? Semasa bos suruh dia cuci motosikal dulu, dia suruh cek orang lain. Ingat tak? Oh, kau mengapi aku ya? Kau pergi cek tempang sekarang. Bawa dia sini, biar aku ajar dia. Baik. Tuan Doktor, apa khabar? Apa khabar? Apa baik. Sini duduk. Minum. Terima kasih. Saya datang ni ada hajat. Saya perlukan pembantu rumah untuk menolong isteri saya. Ada nampak tempang? Tempang? Saya perlukan dia. Mana tempang? Itu dia. Itu pun dia, Tuan Doktor. Saya agak Tuan Doktor panggil dia. Kalau saya panggil, takut dia kemari. Hoi, tembang! Hoi, tembang! Kali lagi aku ingatkan kau. Mulai hari ini, siapa yang mengenai nama kau tembang, jumpa dia, pampang muka dia. Hoi, tembang! Mana kau bilangkan diri, ya? Melati! Apa? Saya dah tampak muka orang tau. Orang mana? Tu, doktor yang kacau tu. Kenapa? Kan Melati yang pesan. So, panggil saya tempang, Melati suruh saya tampak mukanya. Betul ke kau tampak dia? Macam mana kau tampak dia? Perdebam! Saya tampak dia. Macam mana kau tampak dia? Perdebam! Macam mana kau tampak dia? Maafkan saya, Melati. Dah berkali Melati tanya. Macam mana saya pukul dia? Melati. Melati.